Pemirsa, penuh tantangan dan penuh petualangan. Bagi sebagian penggemar otomotif pasti tidak asing lagi dengan dunia off-road. Touring Aventure Jelajah Alam, menjelajahi medan off-road menaklukkan rintangan yang berat, memang membawa kenikmatan tersendiri bagi pencipta off-road. Sejalan dengan perkembangannya, kegiatan off-road telah menjadi bagian dari wisata pencinta petualangan dan bisa dinikmati untuk semua kalangan. Untuk off-road aventure jelajah alam kali ini, saya berkesempatan untuk meliput Kapolres Lampung Barat, Bapak AKBP Rahmat Tri Haryadi, SPKMH, untuk menguji adrenalinnya dengan menjelajahi lintasan di Desa Sedampah Indah, jalur wisata Danau Ranau Baru. Jalan ini tepatnya di jalur Dusun Waibalak, Sedampah Indah, Lampung Barat. Warga binaan dari Kapolres. Maksudnya Pak Ida. Tujuan kemana nih, jalurnya? Intinya mana yang kita bisa. Wilayah masih wilayah sedang. Kapolres ingin merasakan tantangan menaklukkan lintasan off-road. Kapolres penasaran dengan lintasan di sini yang katanya memiliki variasi tanjakan dan turunan yang curam. We'll be right back.
di dalam. Gimana perasaannya bang, nanjak tadi? Luar biasa. Luar biasa, mantap ya. Lampung Barat tiba. Oke. Olahraga ekstrim ini ternyata cukup berkembang di Indonesia. Terbukti banyaknya klub-klub yang rutin melakukan off-road, terutama yang tidak ketinggalan seperti dilakukan Polres Lampung Barat. Bahkan di Indonesia, telah dikembangkan wisata off-road untuk keluarga seperti jalur wisata ini.
Petualang dengan mobil off-road memang mengasihkan. Selain membutuhkan nyali, pengemudi juga memerlukan dalam menguasai kendaraan. Dalam mengendarai mobil off-road, pengemudi juga harus tangkas dan perhitungan. Jika tidak mau terperosok, akan terjebak dalam kubangan dan mobil tak bisa bergerak. Suasana perjalanan hari ini, Bang? Alhamdulillah, bahagia. Bahagia, ya. Intinya hari ini kita dapat kunjungan silaturahmi dari Kapolres Lampung Barat terhadap warga binaan yang alhamdulillah, semoga harapan kami Polres Lampung Barat dapat mengayomi dan melindungi masyarakat dan dapat dicintai masyarakat. Oke, guys. Intinya Kapolres silaturahmi terhadap lokasi Kepon Sedampai Intah, terutama sampai tembus Lombok Seminung melewati Sulung dalam rangka kunjungan warga binaan silaturahmi di hari Minggu. Sini tentunya momen Kapolres dapat berbaru dengan masyarakat. Oke? Oke. Dan dapat ditemui masyarakat. Kapolres Bapak AKBP Rahmat Tri Haryadi. SPK. SPK. Jika sudah begini, para off-road akan saling membantu ketika mobil lain terjebak. Lalu untuk menariknya, dengan menggunakan wick atau tali khusus, dan akan ditarik dengan mobil off-road lainnya. Yo!
Hobi off-road ini banyak digandrungi. Banyak dari para penghobi membuat sebuah komoditas khusus untuk pecinta off-road. Komoditas ini sebagai ajang persahabatan dan menjalin silaturahmi. Kendati syarat risiko, kegiatan ini tetap digandrungi karena tantangan dan sensasinya. Jadi, bila Anda ingin merasakan sensasi lintasan off-road jelajah alam, tempat ini sangat cocok untuk menguji nyali Anda. Dari Kabupaten Lampung Barat, Joni Pratama, Trans Liwa TV melaporkan.